DKPP atau Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Seruyan gelar Lomba Kudapan Berbahan Pangan Lokal tingkat Kabupaten Seruyan tahun 2018 pada Selasa 30 Oktober 2018 bertempat di Gedung Serbaguna Kuala Pembuang. Lomba Kudapan Berbahan Pangan Lokal dipesertai oleh organisasi-organisasi wanita yang ada di Kabupaten Seruyan, diikuti oleh 22 peserta lomba terdiri dari utusan dari beberapa dinas, badan, unit, sekolah, himpunan, Bayangkari, tim penggerak PKK, dan organisasi wanita lainnya, serta diikuti oleh tim juri dari Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Saat ditemui awak media, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Seruyan, Sugianor, mengatakan bahwa 15 tahun yang lalu, Kabupaten Seruyan pernah menjadi juara tingkat nasional untuk Lomba Cipta Menu untuk Lomba Kudapan Berbahan Lokal. Penggunaan bahan lokal seperti singkong, jagung, untuk menciptakan menu-menu merupakan upaya mengurangi bahan dari terigu. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Sugianor, mengatakan, berdasarkan arahan pimpinan daerah Bupati Seruyan, selanjutnya, makanan yang disajikan dalam berbagai kegiatan, penyajiannya diwajibkan berbahan lokal. Sebagai tindak lanjut, disampaikan nantinya pemerintah daerah akan menyurati owner catering untuk membeli bahan dari masyarakat sendiri yang membudidayakan tanaman yang biasa dibuat menjadi bahan untuk membuat kudapan atau makanan lainnya. Dengan harapan, masyarakat yang bertani bersemangat membudidayakan tanaman yang menjadi bahan untuk membuat kudapan khas Seruyan. Disampaikan Sugianor, pemerintah daerah dalam hal ini membantu pemasaran tanaman lokal masyarakat yang bertani di Seruyan yang dijadikan bahan untuk membuat makanan oleh pelaku usaha atau owner catering. Untuk promosi catering akan diawali dari penyuguhan snack berbahan lokal di berbagai acara rapat atau acara lainnya. Sementara untuk promosi lebih luas, yaitu keluar daerah, dengan cara mengikuti lomba, pameran, dan tampil pada peringatan Hari Pangan Sedunia. Seperti apa Pak kedepannya nih Pak? Ya dulu kira-kira 15 tahun yang lalu, saat itu saya jadi kepala kantor ketahanan pangan, bupatinya Pak Haji Dawan, kita pernah juara tingkat nasional untuk lomba cipta menu. Nah kemudian ini lomba kudapan. Lomba kudapan ini bahannya semua berbasis bahan lokal. Tadi ya seperti singkong, jagung, alpukat, itu ada menu-menunya yang di atas meja dan lain-lain. Upaya mengurangi tadi berbahan terigu. Terigu tapi boleh, tapi bahannya dibuat dari tepung pisang.